Bagaimana terjadinya siang? Episode 42 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman semuanya, namaku Ayu. Kita bertemu lagi hari ini. Kalian pasti sudah menunggu Ayu untuk belajar dan bermain bersama, kan? Sebelum memulai kegiatan kita, seperti biasa, kita berdoa dulu yuk. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, aku ingin bertanya nih. Sekarang hari apa ya teman-teman? Iya benar. Kalau tanggalnya tanggal berapa? Tepat sekali. Untuk mengingat tanggal, kalian boleh kok melingkari tanggal di kalender kalian masing-masing. Teman-teman, lihat deh, aku punya bola kertas. Kalian juga bisa membuatnya di rumah memakai kertas bekas. Kertasnya diremas-remas dan dibentuk seperti bola. Jadi deh, kita bisa bermain dengan bola ini. Tapi, kita mau bermain apa ya dengan bola mainan ini? Bagaimana kalau kita main lempar tangkap? Caranya mudah. Kita lemparkan bola kertas ini tegak lurus ke atas. Dan kita harus menangkapnya lagi dengan kedua tangan kita. Kalian bisa kan? Bagus, semuanya bisa. Nanti saat kita menangkap bola, katakan tangkap. Agar kita bisa menangkap bolanya. Yuk kita coba. Kalian ikuti gerakanku saat menangkap ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ayo, gunakan kedua tangan kalian dan katakan tangkap. Yeay, kita berhasil. Yuk, kita coba sekali lagi. Siap-siap. 1, 2, 3. Katakan apa, teman-teman? Ya, bolanya masuk ke kolong, teman-teman. Yuk, kita cari. Kenapa tidak ada ya? Tadi aku lihat bola kertasnya masuk ke dalam sini. Aku minta bantuan ibu dulu ya. Ibu, bola kertasku hilang di kolong lemari. Hilang? Atau masuk ke kolong lemari? Tadi aku lihat masuk ke kolong, tapi aku cari tidak ada, Bu. Mungkin kamu tidak melihatnya karena kolong lemari gelap. Ayo kita coba cari. Kenapa ibu membawa senter? Kita memerlukan senter untuk melihat di tempat yang gelap. Yuk, kita cari bola kertasnya. Nah, itu dia bola kertasnya. Iya, ada. Tidak jadi hilang. Aku ambil dulu ya, Bu. Iya. Tidak bisa, Bu. Tanganku tidak sampai. Berarti kamu memerlukan benda yang cukup panjang untuk mengambilnya. Benda apa ya? Pakai sapu itu, Bu. Sebentar ya, aku ambil dulu, Bu. Hore! Bola kertasnya berhasil keluar. Anak ibu hebat. Terima kasih, Bu. Tapi, kenapa tadi tidak kelihatan ya? Karena kita membutuhkan cahaya untuk bisa melihat. Iya ya, kalau mati lampu dan gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa. Iya, sama seperti malam hari, kita tidak bisa melihat kalau tidak ada cahaya.
Kalau siang, ada cahaya tidak? Ada, Bu. Dari mana asalnya? Dari matahari. Anak ibu pintar. Tapi, kamu tahu tidak? Matahari hanya menyinari separuh bagian bumi. Kenapa cuma separuh ya, Bu? Karena cahaya matahari tidak sampai ke sisi bumi bagian belakang. Sama seperti waktu ibu menyenter ke bola kertas kamu. Yang terkena cahaya cuma bagian depan, dan bagian belakangnya tidak terkena cahaya. Coba kamu perhatikan, cahaya senter cuma menerangi bagian depan bola kertas ini kan? Iya, Bu. Sekarang kamu lihat bagian belakangnya. Belakangnya gelap, Bu. Tidak kena cahaya senter. Benar sekali. Begitu juga dengan matahari. Kalau di rumah kita siang, di bagian bumi lainnya malam, karena tidak terkena cahaya matahari. Jadi, bumi yang terkena matahari itu siang, dan yang tidak terkena matahari itu malam. Iya, seperti itu. Oh ya, Bu. Aku punya buku cerita yang berjudul Mencari Telinga Bumi. Ibu mau tidak membacakan buku ini untuk aku dan teman-teman yang ada di rumah? Iya, boleh. Asyik, aku ambil bukunya dulu ya, Bu, di kamar. Teman-teman, aku sudah mengambil buku ceritanya nih. Untuk teman-teman kelas 1 yang ada di rumah, disimak baik-baik ya ceritanya. Mencari Telinga Bumi. Aku menyukai apapun yang berputar. Menurutku, berputar itu mengasyikkan. Lihat tawon itu, ia berputar dengan indah. Namun, ketika aku berputar menirukan tawon itu, jangan berputar-putar, nanti kamu pusing, kata ibu. Padahal ibu pernah bilang, siang malam itu terjadi karena bumi berputar. Orang dewasa memang aneh. Wah, aku jadi penasaran. Aku ingin bertanya, apa bumi pernah pusing karena berputar terus? Iya, aku harus bertanya. Tapi bagaimana caranya ya? Aku tidak tahu di mana letak telinga bumi. Tubuhnya terlalu besar. Mungkin lubang di tanah adalah telinganya. Aha, ini dia telinganya. Halo bumi, apa kamu pernah pusing karena berputar terus? Tanyaku. Tapi tidak ada jawaban. Lalu aku pergi mencari lubang yang lain. Halo bumi, apa kamu pernah pusing karena berputar terus? Tanyaku lagi. Tiba-tiba, hei berisik, aku lagi pusing. Benarkah kamu pusing? Tanyaku. Iya, aku lagi pusing. Menyingkirlah. Jawab suara dari dalam lubang. Kalau begitu, berhentilah berputar sejenak. Mengapa ibumu tidak menyuruhmu berhenti berputar? Tanyaku heran. Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Jawab suara dari dalam lubang. Ya ampun, bukankah kamu bilang lagi pusing? Itu artinya kamu harus istirahat dulu. Kamu tidur sebentar saja, aku kasihan padamu. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Ucap kodok tiba-tiba sambil melompat dari dalam lubang. Oh, maafkan aku kodok kecil. Aku kira suaramu itu suara bumi. Aku hanya ingin bertanya, apakah bumi pernah pusing karena berputar terus? Kamu ini ada-ada saja. Kalau bumi berhenti berputar, tidak akan ada siang dan malam dong. Bumi tidak pernah pusing loh. Bahkan bumi sangat senang. Ia bisa membahagiakan anak-anak untuk menikmati keindahan siang dan malam. Jawab kodok. Aku pun mengangguk mengerti. Wah, terima kasih bumi. Teriakku senang. Sekarang ibu mau bertanya, ada siapa saja ya di dalam cerita tadi? Iya, semuanya benar. Ada tupai, kodok kecil, dan ada bumi.
Lalu, siapa yang kalian sukai dalam cerita tadi? Jawabannya bermacam-macam ya. Ada yang suka dengan tupai, ada yang suka dengan kodok kecil, dan ada juga yang suka dengan Bumi. Dari cerita tadi, kita sudah belajar dua kosakata baru loh teman-teman, yaitu Bumi dan Siang. Teman-teman di rumah, apa kalian bisa menggambar Bumi dan Siang? Wah hebat, semuanya bisa. Sebelum menggambar, kalian bisa membuat kolom seperti ini dulu. Oh iya, kalau siang hari, biasanya kalian sedang apa? Wah, ada yang belajar, bermain, membantu ayah di ladang, dan ada juga yang tidur siang. Nanti, tulis juga di buku tulis kalian apa yang biasanya kalian lakukan di siang hari ya. Teman-teman jangan kemana-mana dulu, nanti kita sambung lagi belajarnya. Teman-teman, yuk kita mulai lagi belajarnya. Aku punya beberapa suku kata nih. Kita baca bersama, tapi dengan suara yang kencang ya. Bu, ma, pa, fi. Kira-kira untuk apa ya suku kata ini? Oh, aku tahu. Suku kata ini untuk melengkapi kata yang ada di gambar ini, teman-teman. Nomor 1. Ada gambar matahari di langit. Berarti tandanya hari sudah apa, teman-teman? Iya, benar. Sudah siang. Nah, sekarang di nomor 1 cuma ada ang. Suku kata apa yang tepat untuk melengkapinya ya? Menurut kalian yang cocok suku katanya adalah sia. Oke, kita masukkan ya. Hore! Kita baca bersama ya. Siang. Kita lanjutkan ke nomor 2. Ada gambar bulan dan bintang. Berarti hari sudah apa, teman-teman? Iya benar. Hari sudah malam. Cuma ada lam. Jadi, suku kata yang tepat apa? Kalian benar lagi. Mari kita baca bersama. Berikutnya, nomor 3. Mataharinya baru terbit. Berarti, hari masih apa, teman-teman? Iya, masih pagi. Lalu, di gambarnya cuma ada gi. Aku coba masukkan pa ke nomor 3. Wah, kalian benar. Kita baca bersama lagi ya. Pagi. Selanjutnya, nomor 4. Gambarnya bulat, seperti bola. Warnanya hijau dan biru. Ini gambar apa ya? Benar sekali, itu gambar bumi. Berarti suku kata yang tepat adalah bu. Ayo kita masukkan suku kata bu. Hore, benar lagi. Kita baca bersama ya. Bumi. Kita berhasil memasukkan semua suku kata ke gambar yang tepat. Nah, sekarang aku mau mengajak kalian untuk memperkirakan hasil pengurangan tanpa menghitungnya, teman-teman. Rahma, coba kamu perkirakan hasil dari 78 dikurang 30. Perkiraanku hasil dari 78 dikurang 30 adalah 10. Menurut kalian, perkiraan Rahma benar atau salah? Karena 78 lebih dekat dengan 80, dan 80 dikurang 30 sama dengan 50. Jadi, perkiraan Rahma salah. Sekarang, kita hitung hasilnya yang tepat. Ingat ya, kita harus mengurangkan satuannya dulu.
8 dikurang 0 sama dengan 8. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Jadi, 78 dikurang 30 sama dengan 48. Seperti itu, teman-teman. Kita coba soal yang kedua yuk. Apakah benar perkiraan hasil dari 67 dikurang 21 adalah 50? 67 lebih dekat dengan 70. 21 lebih dekat dengan 20. Jadi, 70 dikurang 20 sama dengan 50. Hebat! Hasil perkiraannya benar. Nah, sekarang kita akan mencari hasil sebenarnya. Caranya sama, teman-teman. Kita kurangi satuannya terlebih dulu, baru puluhannya. 7 dikurang 1 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi, 67 dikurang 21 sama dengan 46. Wah, sudah jam 10, teman-teman. Oh iya, kalian tahu tidak cara membaca menit dan detik pada jam? Coba perhatikan gambar berikut ini. Jarum panjang menunjukkan menit. Jarum yang tipis menunjukkan detik. Dan jarum yang paling pendek menunjukkan jam. Lalu, bagaimana cara membaca menit? Caranya seperti ini. Kalian lihat kan garis-garis yang ada di antara angka-angka dalam jam? Nah, setiap jarum menit bergerak satu garis, itu menandakan satu menit. Seperti ini satu menit, dua menit, tiga menit, empat menit, dan lima menit. Jadi, kalau jarum menit berhenti di angka satu itu, dibacanya lima menit. Kalau jarum menit berhenti di angka 2, artinya 10 menit. Seperti kelipatan 5 ya, teman-teman. Lalu, bagaimana cara membaca jarum detik? Sama seperti tadi, teman-teman. Jika jarum detik bergerak satu garis, itu menandakan satu detik. Contohnya seperti ini. Jika jarum detik awalnya berada di angka 12 dan berhenti pada angka 10, artinya jarum bergerak selama 50 detik. Jika jarum detik bergerak dari angka 7 ke angka 10, artinya jarum bergerak selama 15 detik. Ingat ya, teman-teman, cara menghitung menit dan detik itu sama. Yang membedakannya adalah kecepatan gerak jarumnya. Kalau jarum detik bergerak lebih cepat dibandingkan dengan jarum menit. Jadi, 60 detik sama dengan 1 menit. Nanti, kalian bisa amati jam di rumah kalian. Sekarang, aku punya soal latihan. Bagaimana kalau kita mengerjakannya bersama? Kita mulai sekarang ya. Jika jarum menit bergerak dari angka 3 dan berhenti pada angka 12, berapa lamakah jarum menit itu berputar? Kalian tinggal menghitung jumlah garisnya dari angka 3 sampai angka 12. Kita hitung bersama ya. Dari angka 3 ke angka 4, ada 5 garis. Berikutnya, ada 5 garis juga. Kita hitung garisnya sampai ke angka 12 ya. Jawabannya, ada 45 garis. Artinya, 45 menit. Sekarang, kita berlatih menghitung detik. Jika jarum detik bergerak dari angka 11 dan berhenti pada angka 4, berapa lamakah jarum detik itu berputar? Cara menghitungnya sama seperti tadi. Dari angka 11 ke 12 ada 5 garis. Dari angka 12 ke angka 1 ada 5 garis juga. Jawabannya ada 25 garis. Bagaimana? Mudah kan? Nanti, kalian bisa mengerjakan soal-soal latihannya di buku tulis kalian masing-masing ya. Teman-teman, di luar ada ibu. Ibu sedang menjemur pakaian. Kita ke ibu yuk, sambil nanti kita mengerjakan latihan soal yang ini. Jadi, kita harus membawa jam beker. Oke, yuk ikut aku. Loh, kenapa kamu membawa jam beker? Aku ingin mengukur langkah dan waktu melangkahnya, Bu.
Langkah kemana yang mau kamu ukur? Aku mau mengukur langkah dari ujung bayangan pohon mangga ke ujung satunya dan menghitung waktunya. Oh, begitu. Coba kamu hitung. Teman-teman, yuk kita hitung langkah dan waktunya. Nanti kalian bantu aku menghitung langkahnya ya. Tapi ingat, suaranya harus yang keras. Setuju? Bagus, semua setuju. Sekarang kita lihat jam dulu. Sekarang jam 10 lewat 10 menit. Detiknya ada di angka 1. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku sudah berjalan 6 langkah. Waktunya berapa detik ya? Aku lihat dulu. Sekarang jarum detiknya ada di angka 3. Tadi sebelum aku melangkah, jarum detiknya ada di angka 1. Berarti aku melangkah selama berapa detik, teman-teman? Iya, kalian benar. Aku melangkah selama 10 detik. Nanti kalian tuliskan hasilnya di tabel seperti ini ya. Oh iya, teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi lembar refleksi kalian ya. Dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah mendampingi. Aku masuk rumah dulu ya. Sampai jumpa besok. Dadah! Bagaimana pelajaran kita hari ini? Kalian suka kan? Iya, aku juga suka. Hari ini kita sudah belajar bagaimana terjadinya siang. Lalu, kita sudah membaca cerita, melengkapi suku kata, memperkirakan pengurangan tanpa menghitung. Dan kita juga sudah belajar membaca detik, menit, dan jam. Wah, banyak sekali ya yang sudah kita pelajari. Sampai ketemu lagi. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak. Rajin cuci tangan dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikut, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.